ada 40. This is your energy. You can allocate digital coin when you have energy. The energy limit is determined based on the number of pet you currently own. Yuy, halo, selamat malam semua. Sehat semua malam ini ya. Oke, malam ini saya mau berbagi informasi tentang game Karastar. Di video saya sebelumnya ada yang komentar, kok bisa dapat energi sampai 40 ya, sementara defaultnya itu 20. Oke, jadi ini ya, coba saya buka dulu gamenya. Saya cek dulu ya. Oke, ya ini. Iya, ini di sini ada energi. Ada 40. This is your energy. You can allocate digital coin when you have energy. The energy limit is determined based on the number of pet you currently own. Recover 5 poin per 6 hours. Jadi energi ini nanti bisa kembali setelah 6 jam. Ya. Defaultnya memang energinya ada 20 di sini. Cuma kenapa kok akun saya bisa dapat 40, begitu ya pertanyaannya. Oke, saya jawab ya. Jadi kemarin banyak sekali user yang mendaftar di Karastar sampai hampir waktu itu sampai 500.000, dan itu membuat servernya Karastar jadi agak down seperti itu ya. Kemudian banyak pemain yang tidak bisa bermain game ini ya. Kemudian akhirnya pihak developer Karastar memberikan giveaway ya, giveaway untuk memberikan hadiah bagi pengguna yang sudah terdaftar sebelum angka 500.000 itu ya, kalau nggak salah sekitar 300 berapa ribu itu mendapat kompensasi giveaway, salah satunya mendapatkan tambahan energi sebanyak 20. Oke, ini ya, di sini ya ada announcement-nya di sini ya. Nah, ini jadi nih di sini. Nah, ini ya, ini saya coba saya jelaskan ya, artinya the number of registration has surpassed 500.000. Jadi artinya pada tanggal 10 November itu yang sudah mendaftar di Karastar itu sudah mencapai 500.000, sehingga menyebabkan pertambahan yang sangat besar ya di sini. Sehingga banyaknya pendaftar ini menyebabkan ketidakstabilan pada server gini ya di sini ya. Nah, sehingga berdampak pada pengalaman pengguna saat bermain game. Akibatnya pihak Karastar ini minta maaf kepada seluruh fans Karastar. Nah, seperti itu. Sebagai kompensasinya, kita memberikan airdrop 3 kara ya kepada ini 380.000 player ya yang online kemarin. Nah, ini saya termasuk user yang mendapatkan 3 kara gratis di sini. Ini ya. Jadi punya saya juga mendapatkan kara gratis di sini. Belum sempat saya breed ini ya. Ini 1 2 3. Kemudian tadi kompensasinya juga ini. Furthermore, ya, all player across all server will gain an additional 20 point of energy, allowing everyone to play smoothly and carefully ya. Jadi seluruh peserta atau seluruh pemain mendapatkan tambahan 20 point energy
sehingga totalnya menjadi 40 poin. Nah, ini. Itu ya. Jadi 20 tambahan energi itu diperoleh dari developer Karastar, seperti itu. Barangkali teman-teman yang tidak mendapatkan 20 poin, kemungkinan kamu terdaftar di setelah pendaftaran di angka ini ya, mungkin di 400.000 atau 500.000, sehingga tidak dapat tambahan poin di sini ya, tambahan 20 poin seperti itu.